Kemalasari itu olahraga di Paragua dengan parkir mobil di sekitaran Pasar Baru sama di wilayah itu di Jalan Kereta Bundar. Selesai dia melaksanakan olahraga, kembali ke mobilnya di TKP. Saat menyeberang, menurut pengakuan yang bersangkutan ada motor berboncengan yang mengambil kalungnya. Untuk langkah-langkah kami, saat ini kami sedang menarik CCTV di sekitar TKP maupun jalan-jalan lain yang memungkinkan diduga pelaku datang. Jadi untuk kepastian dan lain-lain, mohon ditunggu sampai perkara ini terungkap dan kami mohon doanya. Yang jelas kami sudah melakukan langkah-langkah olah TKP, kemudian kami sudah menarik CCTV dan sekarang sedang kami analisa untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya daripada apa yang dilaporkan oleh saudara Kemalasan. Berarti saat ini polisian terus memburu, Bang. Baik, betul. Jadi saat ini kami sedang mencari CCTV untuk merunut apakah kejadian tersebut sesuai dengan yang diceritakan oleh korban. Seperti itu. Bang, kalau boleh tahu, untuk hasil pengakuan si baby ini yang diambil apanya? Cuman liontinnya itu. Untuk masalah jumlahnya, menurut pengakuannya itu 400 juta, namun sampai sekarang kami belum menerima surat atau bukti yang menunjukkan bahwa kalung itu harganya 400 juta. Namun itu kita kesampingkan, yang jelas kita tetap upayakan atau mencari pelaku daripada peristiwa ini.